Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke memberikan bantuan sembako sebanyak 2 ton kepada tim Satgas Gugus Depan Percepat Penanganan Virus COVID-19 Corona Kabupaten Merauke. Penyerahan bantuan langsung dilakukan oleh Ketua DPRD Merauke Benjamin Latumahina yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD dan anggota DPRD Merauke. Penyerahan bantuan langsung diterima oleh Bupati Merauke dan Sekda Merauke secara simbolis. Diharapkan bantuan sembako ini dapat disalurkan oleh Satgas Gugus Depan kepada prioritas masyarakat lokal yang benar-benar memerlukan. Kami, lalu kemudian dampak juga pasti terhadap masyarakat di Kabupaten Merauke. Oleh sebab itu ada sedikit bantuan yang bisa kita berikan. Memang pasti tidak mencukupi, tapi kita harapkan dari Pak Sekda dan juga seluruh tim Satgas bisa mengaturnya untuk yang prioritas bagi masyarakat yang membutuhkan. Baik, atas nama pemerintah Kabupaten Merauke dan juga Satgas yang bertugas, terima dengan senang hati dan terima kasih kepada Pak Pimpin dan seluruh kota, Pak Sekretaris DPR, dan Ibu Pemerintah terkadang masyarakat. Semoga bermanfaat bagi masyarakat yang kita layani dan juga untuk kita semua. Terima kasih. Ini beras jumlahnya 2 ton. Berasnya 2 ton, per minggu ada beras, lalu kemudian gula, kopi, dan juga nah, kita harapkan tim Satgas, di bawah pimpinan Pak Bupati dan juga Pak Sekda untuk bisa membagi secara prioritas terutama terhadap masyarakat lokal tentang kehidupan yang mereka alami sehari-hari menyangkut dengan virus yang kita alami sampai dengan sekarang. Puji Tuhan, saya pikir dari kerja medis maupun tim Satgas kita sudah bisa lihat hasilnya. Kita sudah negatif, mudah-mudahan ini tetap kita pertahankan dengan selalu jaga jarak dan juga kebersihan baik pribadi maupun lingkungan keluarga. Dampak dari penyebaran virus COVID-19 Corona di Kabupaten Merauke menyebabkan perputaran perekonomian di Kabupaten Merauke melemah, sehingga Dewan mencoba untuk membantu masyarakat dengan memberikan sembako. Saya pikir kita bisa sama-sama merasakan ya ketika kita sudah diliburkan hampir sebulan, maka dampak yang kita alami baik pegawai negeri apalagi masyarakat biasa pada umumnya bahwa kesulitan untuk memperoleh makanan. Oleh sebab itu kita peduli untuk memperhatikan itu walaupun kita sudah rapat terbatas kemarin dengan Pak Bupati untuk bisa mengatur tentang dampak daripada kehidupan sosial dan perputaran perekonomian di Kabupaten Merauke. Oleh sebab itu ada beberapa yang bisa kita sumbangkan walaupun memang jauh daripada kurang, tetapi kita harapkan tim Satgas bisa membagi yang prioritas kepada masyarakat lokal. Ami dan Fardi melaporkan.